Nama saya Zainal Hakim. Saya sebagai ketua kelompok tani karya membangun desa Jijangkit Muara Alsel. Lahan kami ini terdiri dari lahan rawa, Pak. Sudah tidak ditanami hampir 10 tahun. Dulu dalamnya itu segini, Pak. Jadi kalau kering, kering sekali, hampir pecah tanahnya semuanya, Pak. Untuk sekarang ini saya sangat merasa senang dan gembira, Pak. Tanah kami diolah menjadi lahan yang bisa ditanam pakai traktor, ada bulldozer, terus ada saluran-saluran yang diperbaiki. Semuanya difungsikan kembali. Nah, setelah itu ada pompa. Pompa yang dulunya kami kekeringan, bisa kami ambil air dari luar untuk memasukkan ke dalam sawah kami. Kami kalau panen, dulunya hanya memakai kaki, Pak. Ujar kami orang Banjar itu balincai atau bahirik. Sekarang ada mesin peruntuk, yang dulunya satu hari baru selesai, sekarang satu jam bisa selesai, Pak. Dulunya yang gak bisa ditanam sawah kami, sekarang tadinya sudah ada yang mulai keluar malainya, Pak. Dengan kondisi sawah saya seperti yang sekarang ini, lebih baik daripada yang dulu. Pastinya anak cucu saya pasti bisa makan.